Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB, suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Bahaullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Mari kita terus berkolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju. Hello.